Hey guys, selamat datang kembali di channelku. Dan untuk kalian yang baru, selamat datang. Nama aku Michelle, dan hari ini kita akan bermain game House Flipper. Jadi tanpa berlama-lama lagi guys, mari kita main gamenya. Dan aku baru beli rumah yang kedua guys. Tapi aku udah beresin sedikit. Dan udah aku renovasi guys. Kamar mandinya. Jadi episode kali ini kita akan merenovasi kantor atau ruang tamunya. Mungkin yang kali ini akan aku buat jadi kantor kali guys. Karena sepertinya lebih cocok dibuat menjadi kantor ya daripada rumah. Nah, tada! Selamat datang teman-teman di rumahku. Tapi rumah ini akan aku jual sih guys. Nah, kemarin aku udah bikin kamar mandinya seperti ini. Nice. Nah, sekarang kita akan merenovasi ruang kerjanya. Dan ini sekitar maksudku seperti kayak pantry gitu, guys. Pantry buat ngambil minum, ngambil makan kan. Oke. Untuk warna dindingnya pertama kita akan cat dulu guys. Oke, dindingnya itu lebih baik kita pakai warna hitam gak sih guys? Oh ini bagus nih, gray fox. Boleh sih, gray fox. Kita beli dua. Oke, dan mari kita, salah. Dan mari kita mengecat. Dan untuk proses mengecatnya guys, kayaknya aku akan skip aja karena sepertinya agak bosen ya kalau misalnya kalian liatin aku cat doang. Jadi akan aku skip. Dan by the way, warnanya sih bagus banget, cocok banget buat kantor. Oke guys, I will be right back. Ketika semua pinnya udah selesai aku cat. Oke guys, jadi udah aku cat semua ya ruangannya. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Aku sih puas banget ya dengan hasilnya karena warnanya tuh loh kayak bagus, mantep. Ini jendela agak miring, tapi udahlah nggak apa-apa. Sekarang kita jual dulu sisa catnya. Suaranya agak kegedean gak ya suara in game-nya? Harusnya sih enggak ya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan kayak untuk lantainya aku udah suka sih guys sama warnanya. Menurutku cocok sama warna dindingnya. Jadi kita akan biarkan saja seperti ini. Dan kita akan meja. Kasih meja, meja yang mana ya? Kira-kira cocok buat kerja gitu. Ini boleh sih. Iya, ini bagus sih. Kita kasih warna putih, leksa hitam. Kayaknya nggak ada beda mau warna ini atau ini. Ya udah, kita beli vinyl. Terus enaknya kita taruh sini kali atau di sudut sini guys. Tapi masalahnya ada radiator, tapi radiatornya bisa kita pindahin sih. Kita pindahin dulu kali radiatornya. Oke. Sekarang kita mepetin ke tembok. Sip. Mantep. Nah, sehabis itu kita bakal kasih kursi. Chair. Yang kayak modern gitu, guys. Modern office chair gitu. Ada nggak ya?
Nggak ada sih. Atau kita kasih ini, guys. Kayak kursi gaming gitu, coba ada nggak gaming? Ya, salah ketik. Nah, gaming chair. Warna biru boleh sih. Biru aja kali ya, guys. Jadi dia biru aja. Nah, sip. Terus kita kasih monitor. Wow, mahal banget ini, $1.000. Yang ini aja, guys. Kita beli dua. Agak agak geser kayak ini sama di sini. Ayo. Agak mepet sih. Kita geser ini sedikit. Oke. Ini juga geser. Sip. Sekarang kita kasih CPU. RGB aja kali, guys. Keren soalnya. Warnanya hitam aja kali ya. Ya, hitam aja deh. CPU-nya kita taruh di bawah atau sini? Di bawah aja deh, guys. Jadi meja yang di sini bisa dipakai buat kayak menulis gitu. Soalnya kalau menulis di sini kan kayak sempit kan. Sekarang kita kasih keyboard. Nah, ini mouse-nya juga nih. Mouse-nya kita taruh sini. Terus kita kasih keyboard. Taruh dalam, nice. Lalu kita akan kasih lampu, lampu meja gitu, guys. Nah, ini boleh sih. Sip. Habis itu kita akan taruh kayak udah kali ya. Untuk meja ini kayak udah. Mungkin kita taruh beberapa buku aja supaya nggak kosong. Sama ada ini enggak ya? Kayak kayak pensil gitu. Nggak ada. Kalau pen nggak ada juga, guys. Ya udah, tidak apa-apa. Nah, untuk ruangan kerjanya kayak udah oke. Sekarang kita kasih kayak gini nih. Ini boleh sih. Base-nya putih juga atau mau hitam ya? Hitam bagus sih. Hitam aja deh. Sip, taruh situ. Lalu kita kasih sofa. Untuk sofanya kayaknya kecil aja cukup deh. Bagus yang mana ya, guys ya? Ini boleh sih. Kita kasih tekstur sedikit guys supaya agak nggak mati gitu warnanya.
Tapi ini bagus sih, hitamnya hitam banget. Nah, ini aja deh. Coklat. Ya, tapi coklat semua di sini, jangan deh. Navy. Agak kebentrok sih warnanya. Putih aja kali ya. Bingung, guys. Nah, ini aja deh. Bagus banget ini sofanya. Boleh, 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 boleh. Nah, taruh sini. Terus kita kasih TV. Di sini, sip. Terus kita kasih table. Tapi table yang kecil gitu, guys. Nah, ini nih boleh nih. Table topnya ini aja blue. Oke. Agak sempit gak ya guys, kalau kayak masuk terus kayak udah disambut dengan sofa. Udah, kita geser sedikit deh. Oke. Sip. Wow, ini bagus sih. Kantornya idaman. Terus aku mau kasih decorationnya, mungkin kaktus kayak gini boleh. Boleh sih ini. Kayak bagus. Sip. Sebelah sana juga aku mau kasih tanaman, guys. Supaya enggak kosong. Jangan warna putih deh. Kita kasih warna lain nih, merah. Oke. Boleh kasih kuning. Sip. Di situ ini gede atau kecil ya? Ini boleh sih. Ya ampun, gede banget. Aku kira kecil. Iya, jangan apa. Kecil yang kecil, ini kecil kah? Harusnya kecil sih. Ya, kecil. Taruh sini. Oke. Wah, bagus sih ini. Idaman. Kantor idaman. Oh, jangan lupa kita harus kasih kaca. Supaya enggak kosong, guys. Mungkin kaca yang kita taruh sini. Boleh, boleh sih. Atau jam. Jam sih penting sih, guys, kalau di kantor. Nah, kayak gini. Sip. Coba ya. Kurang deh, guys. Aku kira bagus gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa tambahin painting supaya lebih berwarna.
Oh, boleh nih pasang-pasang foto kayak gini. Kita taruh sini. Mengingatkan kita terhadap kucing, guys. Wow, ada poster house paper. Bagusnya kasih painting yang mana ya, guys ya? Ini sih, ini boleh sih. Lucu gitu. Kasih painting di nggak usah deh guys, nggak jadi. Maaf ya guys, aku kayak plin-plan gitu loh. Kasih kabinet yang kayak gini nih. Hanging kabinet. Adakah yang bentuknya L gitu, ada nggak ya? Sepertinya harusnya ada sih, guys. Nah, ini dia. Kita bisa taruh di sini. Sini oke lah ya. Di situ kita bisa taruh di bawah sini. Aduh, aduh, aduh. Nah. Sepertinya salah, guys. Coba. Waduh, kayaknya nggak bisa deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita jual, ganti deh. Kita ganti dengan yang biasa aja. Oke. Okay. Muat gak ya atau lebih nih? Pas, nice. Oke, ini TV-nya kayaknya belum di tengah deh. Di tengah, oke, nice. Ada remote gak ya, kayak remote TV gitu. Nah, ada nih. Kita bisa taruh sini, abis itu kita taruh plant lagi. Ya ampun, gede banget. Aku kira kecil. Yang kecil, yang kecil. Ini boleh deh. Sip. Abis itu kita akan taruh buku-buku, guys. Karena di tempat kerja pasti banyak buku-buku. Sip. Ganti variasi. Sip. Nah, sebelah sini juga nih. Oke. Okay. Nah, udah bagus sih.
udah oke okay sih menurutku. Oh ya, dan aku mau tambahin satu lagi, yaitu standing light yang ini. By now, kita bisa taruh sini nih guys. Sip, jadi kayak seragam gitu ini sama ini. Sebenarnya aku pengen taruh karpet atau rak gitu. Tapi bisa nggak ya? Nah, ini boleh nih. Sip. Wah, cantik banget guys. Kayaknya segini udah bagus ya menurutku. Mungkin aku bakal tambahin lampu lagi yang kecil. Ada yang ini. Kita bisa taruh sini guys. Sip. Jadi lu bagus dan terang. Kayak udah ya. Kita sampai sini aja desainnya. Oke guys, untuk episode kali ini akan sampai di sini aja dulu. Untuk episode house flippernya, thank you so much guys for watching this video. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh kasih like dan subscribe. Dan sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye guys, have a great day.